Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel editor amatir. Dalam video kali ini kita akan mengedit foto jadul menjadi lebih berwarna, seperti foto ya foto berwarna. Ya langsung saja kita masuk ke aplikasi Pixel Pro. Kemudian kita masukkan foto jadul yang akan kita beri warna. Misalnya foto Soekarno ini, kemudian kita pilih efek. Pertama kita pilih grayscale terlebih dahulu, kita centang. Setelah seperti ini kita masuk ke adjust. Oh sorry, setelah seperti ini kita pilih efek, kita pilih colorize. Nah di sini kita geser ke warna kulit. Kita kira-kira saja warna kulit itu sedikit warnanya agak kemerahan. Misalnya di sini kita centang, kemudian pilih adjust, kita ke bawah dan pilih history paint. Kita pilih yang paling atas. Kemudian kita hapus semua terlebih dahulu. Nah, setelah seperti ini, kita pilih penghapus ini yang ada di atas. Yang ini. Kemudian kita warnai bagian kulitnya. Misalnya kita buat tidak rapi dulu, nanti kita bisa hapus dengan yang ini kuas. Nah, seperti ini kita rapikan, kita rapikan. Nah ini masih belum jadi, kemudian kita lanjutkan ke bagian lain. Kita warnai sama warna kulitnya karena agar tidak berbeda. Setelah itu kita hapus bagian ini. Lanjutkan ke bagian lain. Ini kemudian karena ini terlalu merah, kita bisa hapus menggunakan ini. Kita kurangi berapa saja, misalnya di 32%, kemudian kita hapus. Nah, jadi berkurang warnanya. Kalau masih terlihat masih terlalu orange, kita bisa kurangi lagi, satu kali lagi hapusannya. Nah jadinya seperti ini. Ini untuk warna kulit. Nah kemudian bagian gigi ini kita bisa hapus sedikit-sedikit, karena tentunya gigi bukan berwarna orange, bukan. Nah seperti ini. Kemudian ini bagian ini. Nah jadinya seperti ini. Kemudian kita centang. Ini baru bagian kulit, belum bagian lainnya. Kita warnain bagian lainnya sama seperti tadi menggunakan colorize. Di sini kita akan mewarnai jas dari Bapak Soekarno ini. Kita pilih warna biru. Kita centang, kemudian adjust, dan kita history paint, pilih paling atas, kemudian kita hapus dulu, hapus terlebih dahulu. Kemudian kita kembalikan. Nah
till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands. Kita tipiskan warna birunya karena ini terlalu mencolok. Kita kurangi. Jika masih kurang tipis, kita kurangi lagi. Jika masih kurang tipis lagi, kita kurangi lagi. Jika kurang tipis lagi, kita kurangi lagi. Maka warnanya akan semakin memudar. Jadinya seperti ini. Maaf, ini masih ada bagian yang belum terhapus. Sudah, ini baru baju dan warna. Kita centang. Nah, jadinya seperti ini. Tinggal kita save.